Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto versus He Jiting Zhou Haodong langsung tersaji di babak 32 besar Badminton Asia Championships 2023 yang akan digelar pada 25 hingga 30 April 2023 mendatang di Dubai Exhibition Center, Uni Emirat Arab, malam hari waktu setempat. Bisa dibilang, pertandingan ini adalah partai final dini, pasalnya keduanya berstatus sebagai ganda putra terbaik yang ada saat ini. Bagaimana tidak, Fajar Rian kini tengah menempati peringkat 1 dunia, sedangkan He Zhou masih berstatus sebagai ganda putra nomor 12 dunia. Uniknya, kedua pasangan telah 4 kali bertemu, dan dari 4 pertemuan tersebut, rekor head-to-head mencatatkan jika Fajar Rian unggul 3-1 atas He Jiting Zhou Haodong. Di sisi lain, keduanya baru saja berjumpa di semifinal All England 2023 kemarin. Dalam laga yang digelar pada Sabtu, 18 Maret 2023 itu, Fajar Rian tampil mengganas di hadapan He Zhou, di mana Fajri sukses mengalahkan ganda putra asal Cina tersebut dengan kemenangan stretch game, yakni dengan skor 21-19 dan 21-17. Kita tentunya berharap semoga saja kemenangan di All England 2023 kemarin bisa kembali terulang di BAC 2023 nanti. Hanya saja, He Zhou saat ini tengah mengusung ambisi untuk revanche di hadapan Fajri. Tentu saja, faktor ini patut diwaspadai oleh wakil merah putih tersebut. So guys, dalam kesempatan kali ini, admin ingin mengajak teman-teman semuanya untuk memprediksi kira-kira siapakah pemenang antara Fajar Rian versus He Jiting Zhou Haodong di babak 32 besar Badminton Asia Championships 2023 nanti. Tulis prediksinya di kolom komentar di bawah ini ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.